tadi juga dipertanyakan, adik kakaknya dari Peg itu kan ada muncul adanya Robby. Robby itu siapa ya? Robby itu adiknya. Adiknya si Peg. Bapaknya siapa dan keluarganya seperti apa? Keberadaan saudaranya ada di mana? Nah, ini muncul nama Robby itu ya adik dari Peggy sendiri, kakaknya dari tadi gimana hasil di dalam? Alhamdulillah hari ini Mbak Luciana sudah memenuhi panggilan dari Polda Jabar. Kebetulan pemeriksaannya di Polres Cirebon Kota. Ya, tadi pertanyaannya seputar karena ini kan Kak, adiknya dari Peggy Setiawan. Jadi seputar pertanyaannya seputar keluarga, hubungannya apa, dan juga sempat ditanyakan, ditunjukkan foto-foto kakaknya, Peggy-nya, terus yang kedua foto-foto pelaku yang lainnya yang sudah polis. Kebetulan klien kami ini tidak mengenali dan tidak mengetahui mereka semua kecuali kakaknya. Berapa pertanyaan? Ada sekitar 28 pertanyaan. 28 pertanyaan. Itu foto-foto yang ditanya maksudnya sumbernya dari mana Pak? Foto dari handphone apa dari itu dipertanyakan dari penyidik. Kenal dengan apa pelaku yang lainnya itu akan ada 8 orang pelaku. Cuman yang dikenal cuman Peggy Setiawan saja. Iya. Yang lainnya tidak mengetahui. Dan juga ditanyakan apakah Peggy sepengetahuan adiknya ini punya atau masuk dalam kelompok tertentu. Katanya adiknya juga jawab tidak mengetahui dan tidak ada kelompok lain yang ikutin. Jadi tidak ada perkumpulan ataupun klub lah. Terkait keberadaan Peggy waktu kejadian ditanyain juga Pak? Iya. Juga. Jawabannya gimana? Ada di Bandung. Teman-teman Peggy waktu di Bandung juga si Bondol gitu? Iya. Pak, saat itu kan ada motor yang dibawa dari rumahnya Peggy. Nah, pengetahuan dari Mbak Lucy kondisi motor seperti apa? Posisi pada saat itu sedang rusak. Rusak. Motor rusak. Pada saat diambil pun disita itu dalam kondisi rusak. Keberadaan motor itu sendiri sekarang di mana? Berapa motor yang dibawa dari rumah Peggy itu? Dua motor. Cuman keberadaannya kita juga belum ngecek ada di mana. Iya. Yang dua motor itu karena salah satu itu punya kakaknya. Terkait nama panggilan ditanya juga Pak? Sebutan di rumah kan namanya Pegot, bukan Berong. Pegot. Pesetannya lah. Robby itu. Kenapa dia sebutnya Pak Robby deh? Robby itu adiknya ya? Adiknya. Adik paling kecil. Adik yang kedua lah. Tapi dia mungkin bisa jelasin Pak terkait hubungan dengan Robby Malu sih. Robby itu dalam beberapa pertanyaan yang diajukan dari penyidik. Robby itu siapanya Mbak Luciana? Robby kakak saya. Kalau Peggy? Peggy kakak kandung saya juga. Urutannya gimana tuh? Yang Robby pertama kakak siapa? Kakak kandung apa ya, bukan? Yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robby Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Ameliana. Berarti berapa saudara? Empat bersaudara. Kondisi ibu seperti apa? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.